Sebelum aku pulang ke rumah, aku mau ajak Mak jalan-jalan dan makan enak. Mak hampir nggak pernah pergi keluar dari rumahnya. Seneng rasanya lihat Mak makan dengan lahap makanan kesukaannya. Gak ada nambah sekalnya loh. Kenapa Mak? Gak ada nambah sekalnya yang buat itu. Sampai kesel aku itu. Mama kangen banget sama kamu itu cuma ya. Iya, siapa Mak? Biarin ada Neng. Ini nak dari kecil ya Mak sama cucu. Iya kecil sih. Dari kecil iya. Sampai sekolah iya. Sampai SD iya. Sama Mama terus. Iya. Pengen ketemu Mama. Iya. Mau sekarang mau ketemu, nggak ketemu, nggak ganggu. Mami di wartosan nggak ganggu, kan sekolah. Mak sekarang belinya ini iya. Mak. Aku emang udah nyiapin kejutan buat Emak. Aku gak tega lihat Emak terus-terusan sedih karena kangen sama cucunya Uli. Makanya aku sengaja jemput Uli biar ketemu Emak. Emaknya kemarin sama si Uli aja. Katanya emaknya kangen sama Uli. Terus setiap kali ngeliat ragam SD Uli, Emak nangis. Sayang banget sama Uli. Dan tiap hari Emak dia temeninnya sama Uli ya. Dia senang ketemu Emak. Uli juga kangen nih sama Emak ya. Uli sayang sama Emak Uli. Sayangnya sama Emak. Emak juga sayang sama Uli. Selain kejutan Uli buat Emak, di rumah aku udah nyiapin kejutan lain buat Emak. Ini ayam, Emak. Buat Emak. Sekarang, Emak. Ini. Emak ini ayam buat Emak. Buat Emak pelihara, Emak. Emak jadi gak bisa jadi uang keluar lagi. Emak udah ada ayam. Emak kan dulu bilang, Emak udah. Iya, Ma. Jadi kok misalnya ini bisa sama Uli juga ya, Ma? Kalau main ke sini ya dijaga sama Uli ya. Ini, Ma. Ma, ini rumah siapa, Ma? Ma, ini rumah Ma sekarang. Aku juga membelikan Emak sebuah rumah sederhana, tapi nyaman untuk ditinggali Emak dan keluarganya. Sedih banget rasanya waktu itu, tapi sekarang jadi lega lihat Emak punya tempat tinggal baru. Di dalam juga masih ada hadiah untuk Emakku yang hebat dan kuat ini. Ini ada beras, Ma. Ini ada beras. Ada sembako, Ma.
dibina lagi sama tetangga-tetangga ya. Dan mama diajak-ajak lagi sama mereka ya. Ma. Aku berharap semoga hadiah-hadiah ini bisa membuat beban hidup emak lebih ringan. Ada baju juga buat emak. Maneng juga bilang makasih banyak ma sama emak udah dikasih pelajaran-pelajaran penting sama emak. Gimana rasanya hidup susah? Gimana harus kerja? Habis singgung ke kebun ma. Benar-benar dapat banyak pelajaran tak terlupa dari sini. Pelajaran yang semoga bisa membuat aku lebih kuat, lebih peduli dengan orang lain. Udah nyiapin tempat tidur yang nyaman buat emak.